Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk dan Wakil Wali Kota Edi Polo Sitanggang beserta personil Polres Sibolga secara resmi melepas ratusan peserta jalan santai sebagai puncak pelaksanaan Millennial Road Safety Festival di Pelabuhan Lama Kota Sibolga pada Minggu pagi 3 Maret 2019. Peserta yang mengikuti jalan santai tersebut terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat yang ada di Kota Sibolga, baik dari instansi hingga tingkat pelajar. Dalam rangka Millennial Road Safety Festival, ini dilakukan secara nasional, waktu yang sama, juga dengan tema Stop Kecelakaan, Stop Pelanggaran, Keselamatan untuk Kemanusiaan. 3, 2, 1. Jalan santai tersebut menempuh rute seputaran jalan di Kota Sibolga dengan mengelilingi area kegiatan yang berjarak kurang lebih 2 km. Ferdiman Manalu, N2STV, memberitakan.